Pemirsa, beredarnya video asusila mirip artis Gisela Anastasia membuat sejumlah pihak melaporkan kasus tersebut. Salah satunya Lembaga Bantuan Hukum Federasi Advokat Republik Indonesia yang melapor ke Polda Sumatera Utara. Beredarnya video asusila mirip artis Gisela Anastasia dianggap meresahkan masyarakat. Apalagi video syur ini sudah banyak tersebar di berbagai platform media sosial. Dikhawatirkan anak-anak dan remaja bisa terpengaruh akan video amoral. Atas keresahan inilah LBH Federasi Advokat Republik Indonesia melaporkan pengunggah video ke Polda Sumatera Utara. Pelaporan bertujuan agar kasus cepat selesai dan memberikan efek jera bagi pelaku dan penyebar video. Sehingga tidak ada lagi video syur mirip publik figur yang beredar di media sosial.